Ya Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bobby Spekra Item Om. Kali ini kita kedatangan customer yang membawa HR-V modif ya Om ya. Ini udah dimodif habis mobilnya. Udah cakep, udah manis tampilannya, udah clean ya. Udah elegan lah tampilan modifannya. Jadi di sini ada HR-V tipe E. Yang kita gantikan setirnya dengan setir karbon Om. Bayangin, keren ya. Jadi setirnya sekarang udah karbon dan itu udah kepasang ya. Jadi tampilan HR-V-nya seperti ini Om. Nah, seperti ini tampilan HR-V-nya dari samping. Mulus banget, ini mobilnya jarang dipakai katanya. Velgnya udah ganti juga. Terus sudah rapi ya semuanya. Nah, ini kalau dari belakang seperti ini. Nah, ini dari HR-V Devoto nih. Mantap, ini knalpot udah ganti dan semuanya. Jadi Om, yang kita gantikan itu adalah setirnya ya, setirnya dengan setir karbon. Ini kita cek aja langsung ke dalam. Nah, itu dia tampilan setirnya karbon cuy ya. Ini setir original Om, 100% original Honda ya. Nah, Om bisa lihat nih karbon asli. Ini bukan printing nih, asli ya. Dengan list merah yang mempermanis tampilannya lagi. Gitu Om ya. Dan dia sudah pedal shift dan sudah audio steering, serta di sininya Om yang memilih yang warna black glossy ya. Sebenarnya kita ada juga yang karbon, cuma Om yang memilih yang black glossy. Dan akhirnya seperti inilah tampilannya. Lebih mewah ya dari yang sebelumnya. Jadi kalau tipe ini sebelumnya itu dia karet Om. Jadi bukan kulit. Kalau ini dia bahannya sudah kulit. Ya, ini sudah kulit. Dan dia sudah karbon panel Om. Atau karbon panel ya, panel karbon. Nah, ini Om kalau digenggam nikmat banget Om. Maksudnya lebih nyaman ya, lebih nyaman digenggam daripada yang karet. Karena karet itu dia kalau kita genggam itu licin Om. Kalau ini dia kayak soft touch gitu. Jadi ditekan enak gitu. Kalau yang ini apalagi mempermanis tambah ganteng lah HR-V-nya ya. Udah modif dari luar, di dalamnya pun jadi keren lagi. Nah, sisanya masih rapi semua mobilnya ya, masih oke banget. Nah, inilah yang kita upgrade Om di mobil HR-V ini. Jadi cakep ya. Bagi Om yang mau seperti ini, ini kalau tampilan dari jauh ya, karbon ya. Kelihatan banget karbonnya. Bagi Om yang mau seperti ini, silahkan langsung datang ke toko Om. Kita ready stock. Setir HR-V yang karbon, yang full spec juga ada, yang total semuanya karbon juga ada. Oke Om, sekian aja updatean video dari saya, singkat aja. Ini untuk referensi Om aja yang punya HR-V modif. Kalau setirnya masih standar, bisa diaplikasikan seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.